الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyur al-Muslimin, teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhukumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis yang mulia untuk sama-sama kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid Bisharhi Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala, kitab yang menjelaskan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan kita masuk bab yang ke-40. Kata penulis Kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-40 ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, bab yang berbicara tentang bagaimana seorang hamba berhati-hati di dalam berucap, di dalam berkata-kata, agar jangan sampai ucapan dia, kata-kata dia menodai tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkataan atau ucapan yang bisa merusak atau menodai tauhid itu adalah ketika seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah, bab yang ke-40 ini berbicara tentang kufur nikmat. Dan ini pembahasan yang sangat penting untuk kita harus, yang penting untuk kita perhatikan. Sekali lagi, jangan sampai ada ucapan kita, kata-kata kita yang bisa merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan petunjuk jalan yang lurus, imma syakiran wa imma kafura. Dari orang-orang yang kami berikan petunjuk, dari hamba-hamba kami yang kami berikan petunjuk, ada orang-orang yang bersyukur terhadap petunjuk tersebut, dan itu merupakan nikmat. Dan ada pula dari hamba-hambaku, kata Allah, yang kufur, yang mengingkari petunjuk tersebut, hidayah
yang aku berikan kepada mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hafidzani wa hafidzakumullah, agar kita tidak salah dan keliru di dalam mengaplikasikan kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka syukur itu punya tiga rukun. Dan ini pembahasan yang sering disampaikan oleh guru-guru kita berkaitan dengan rukun kesyukuran. Bagaimana sikap seorang hamba kepada pemberi nikmat tersebut? Siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Maka hal yang pertama, dan ini merupakan rukun yang pertama dari kesyukuran, adalah al-i'tirafu bil qalbi, pengakuan seorang hamba di dalam hati bahwa nikmat yang dia dapatkan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata nikmat yang datang kepadanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama, pengakuan seorang hamba bahwa nikmat apapun yang dia dapatkan, baik itu nikmat yang berkaitan dengan nikmat dunia dia ataupun nikmat ukhrawi. Apa nikmat ukhrawi? Itu nikmat bisa mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan seorang hamba bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan kepintaran dia. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apa saja yang datang kepada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari rukun kesyukuran adalah al-i'tirafu bil lisan, pengakuan seorang hamba dengan lisannya, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang dia dapatkan, baik itu dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ini kepadaku, dan itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aklata fa yahmadullaha 'alayha wa idza shariba syurbatan wa yahmadullaha 'alayha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat ridha kepada seorang hamba apabila dia makan sebuah makanan, fa yahmadullaha 'alayha, dan dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut, dan itu nikmat. Wa idza syariba syurbatan fa yahmadullaha 'alayha, dan Allah itu sangat ridha kepada seorang hamba apabila dia minum sebuah minuman kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut. Sehingga ini hal yang perlu kita perhatikan dari ucapan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kedua, nikmat itu i'tiraf bil lisan, pengakuan seorang hamba dengan lisannya, selain dengan mengucapkan alhamdulillah, bisa juga dengan apa? Menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain. Itu juga termasuk pengakuan kita dengan lisan, menceritakan nikmat tersebut, apa yang kita dapatkan bisa kita ceritakan kepada orang lain. Hadza min fadli rabbi, sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihissalam, sehingga beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku. Liyabluwani ashkur am akfur, apakah aku bersyukur terhadap nikmat tersebut atau waliyadu billah aku kufur terhadap nikmat tersebut. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat yang engkau dapatkan ceritakan kepada orang lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari rukun syukur adalah al-i'tirafu bil amali, pengakuan seorang hamba dengan amalan. Artinya apa? Nikmat-nikmat yang kita dapatkan
harus diaplikasikan dengan perbuatan. Artinya nikmat yang kita dapatkan, gunakan itu pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun itu yang kita dapatkan, jadikan itu sebagai wasilah yang bisa membawa kita kepada keridhaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga rukun yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Tiga rukun kesyukuran: mengakui nikmat, kemudian memuji Allah, dan yang ketiga menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara-perkara yang bisa mendatangkan ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang merealisasikan tiga rukun ini, dialah yang disebut dengan hamba syukur, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau aplikasikan di dalam kehidupan beliau dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Begitu juga kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihi salam, hamba yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil yang dibawakan oleh penulis berkaitan dengan surat An-Nahl ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka ingkari nikmat tersebut. Wa aktsaruhumul kafirun. Lanjutan ayatnya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kufur. Ayat yang mulia ini dalam surat An-Nahl, dan surat An-Nahl ini merupakan surat yang kata para ulama, surat yang berbicara tentang nikmat-nikmat Allah. Makanya salah satu nama surat ini, surat An-Nahl, adalah surat An-Ni'am, jamak dari nikmah, nikmatun, nikmatani, ni'am, bentuk plural dari mufrad nikmatun, ni'am, nikmat-nikmat. Jadi dari awal surat itu berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba, yang kesimpulan dari nikmat-nikmat itu pada ayat ini, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka tahu siapa orang-orang musyrikin Arab di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepadanya, tapi mereka ingkari nikmat-nikmat tersebut. Sehingganya para ulama berselisih tentang nikmat yang dikufuri oleh orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan pendapat pertama, yang dimaksud dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diingkari oleh orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat duniawi. Nikmat yang berkaitan dengan dunia, dari kesehatan, harta yang melimpah, anak keturunan. Ini yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, nikmat yang diingkari oleh orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat ukhrawi. Nikmat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Artinya apa? Yang mereka ingkari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bersama, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah yang mulia, Al-Qur'an, nikmat terbesar, mukjizat terbesar sepanjang masa yang tidak ada expire-nya, yang tidak ada kadar luasannya, ini Al-Qur'an.
sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal linnas, untuk seluruh manusia. Inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik Arab. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari. Walaupun penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengambil pendapat yang pertama. Buktinya apa? Setelah dalil yang pertama ini, beliau membawakan asar-asar yang berkaitan dengan nikmat duniawi yang diingkari oleh kebanyakan manusia. Dan ini sesuatu yang banyak berjalan di lisan-lisan kaum muslimin saat ini. Ketika mendapatkan nikmat, mereka lupa untuk bersyukur dan memuji si pemberi nikmat. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena ustadz, saya tidak bisa memahami pelajaran. Kalau bukan karena dokter, saya tidak sembuh. Karena kalau bukan karena kepala dinas, saya tidak dipecat. Nah, begitu tuh. Jangan lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat tersebut. Harusnya diucapkan apa kalau dapat nikmat? Alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dokter Richard, saya disembuhkan. Gitu. Itu yang benar. Allah dulu yang disebutkan, kemudian sebabnya. Paham ya? Dan ini perkara yang banyak berjalan di lisan-lisan kaum muslimin. Nah, Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan pendapat yang kedua. Walaupun kita katakan nikmat Allah di dalam ayat yang mulia ini sebenarnya tidak ada kontradiksi ya. Bisa nikmat dunia, bisa juga nikmat ukhrawi, nikmat yang berkaitan dengan keimanan. Nah, kenapa Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa nikmat ukhrawi yang diingkari oleh orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ayat ini sebelumnya berbicara tentang siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya pun berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba antum buka surat An-Nahl ini, lihat sebelumnya apa, ketika Allah berbicara tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallu fa innama 'alaikal balagul mubin. Kalau mereka berpaling, siapa orang-orang musyrik berpaling darimu wahai Muhammad, fa innama 'alaikal balagul mubin, kewajibanmu hanya menyampaikan, tidak memaksa orang lain. Tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan risalah ini, tidak memaksa orang. Kemudian Allah sebutkan, ya'rifuna nikmatullah tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat ini, nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya saja mereka ingkari nikmat tersebut. Wa aktsaruhumul kafirun. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tadi katakan bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil pendapat yang pertama, bahwa yang diingkari oleh orang-orang musyrik Arab adalah nikmat duniawi, walaupun yang diingkari juga adalah nikmat ukhrawi, nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan apa? Nikmat yang terbesar. Makanya Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Insan, inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi mereka yang kami berikan hidayah, ada yang bersyukur, ada pula yang mengingkari nikmat tersebut. Dan ini yang berjalan di lisan-lisan kaum muslimin saat ini. Lebih banyak ingkar terhadap apa? Nikmat dunia. Makanya beliau ingin tekankan masalah ini. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah dengan ucapan kita, dan itu bisa menodai tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa seorang hamba jatuh kepada kesyirikan asgor, syirik kecil, atau bisa jatuh kepada kesyirikan akbar, kesyirikan yang besar
kalau sekiranya dia apa namanya nikmat yang didapati olehnya dan ada keyakinan bahwa nikmat itu semata-mata hanya datang dari dari sebabnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan syirik syirik besar. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita baca apa yang ditulis oleh penulis kitab Al-Jadid Syekh Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu taala. Dalam ayat ini di halaman 498 Allah Subhanahu wa taala mengingkari setiap orang yang mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam relung hatinya kemudian mengingkarinya dengan perbuatan dan perkataan, baik dengan menisbatkannya kepada berhala-berhala, terkadang menyatakannya sebagai warisan nenek moyang. Makanya setelah itu penulis membawakan apa? Asar-asar berkaitan dengan nikmat yang mereka ingkari. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa semua orang yang melakukan ini maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada nikmat-nikmat-Nya kalau dia nisbatkan nikmat tersebut bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah. Harusnya dia nisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat pemberi nikmat kepada hamba-hambanya. Apapun nikmat itu, dari harta, pangkat, jabatan, serahkan harta yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah untuk menguasai barang tersebut, yang itu pun tidak abadi, akan ditinggalkan. Apa faedah yang bisa dipetik? Ayat ini adalah bukti bahwasanya orang-orang kafir mengakui tauhid rububiyah. Yang kedua, bersyukur tidaklah terwujud kecuali dengan perkataan dan perbuatan yang disertai dengan keyakinan hati. Yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam kemaksiatan adalah merupakan kekafiran dan nikmat kepada nikmat-nikmat tersebut. Sekali lagi, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam kemaksiatan adalah merupakan kekafiran kepada nikmat-nikmat tersebut. Sekali lagi, menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam kemaksiatan adalah merupakan kekafiran kepada nikmat-nikmat tersebut. Maksudnya kufur asghar, ya, kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan dia lawan dari apa? Kesyukuran. Karena syukur itu ibadah. Syukur itu kan ibadah, dan syukur itu hanya diberikan kepada satu-satunya zat Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang bermaksiat, berarti dia telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia diperintahkan untuk beribadah, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa hubungan ayat ini dengan judul bab? Hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, maka dia telah kafir kepada nikmat tersebut. Dan kekufuran terhadap nikmat bisa membawa seseorang kepada kebinasaan, kehancuran. Mungkin kisah yang antum pernah dengarkan, dan kisah ini pernah kita sampaikan, tentang tiga orang dari Bani Israel yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpenyakit kulit, abros. Yang kedua, si botak. Yang ketiga, si buta. Yang kemudian Allah mengutus malaikatnya kepada tiga orang ini. Yang kemudian Allah berikan nikmat kepada mereka sesuai dengan permintaan mereka. Masing-masing diberikan apa? Nikmat harta yang melimpah berupa unta, sapi, kambing-kambingnya. Setelah mereka dapatkan nikmat dan mereka disembuhkan dari penyakit-penyakit mereka, dari penyakit kulit, si botak dan si buta, maka Allah ingin menguji kembali mereka, apakah mereka bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ternyata si botak juga diuji,
malaikat yang sama yang mengujinya datang dalam keadaan berwujud manusia, dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan seorang musafir yang dia butuh bekal. Si buta sampaikan apa? Aku banyak banyak yang harus aku banyak orang yang menjadi tanggunganku. Harus urus ini, beli ini, urus ini. Sehingga malaikat ini mengingatkan kepada si buta, bukankah engkau dulu miskin, susah, kemudian Allah berikan nikmat. Apa yang dikatakan? Oh tidak, ini ini warisan nenek moyangku, bapak ibuku yang berikan kekayaan ini. Nah, akhirnya orang ini dibinasakan, dikembalikan pada keadaan semula. Kemudian penyakit kulit juga sama. Malaikat datang kepadanya dalam keadaan membutuhkan berwujud manusia. Jadi yang kedua sama, kufur juga terhadap nikmat, sehingga dibinasakan, dikembalikan pada keadaan semula. Yang bersyukur itu hanya siapa? Si buta. Yang kemudian malaikat mendoakan keberkahan terhadap harta yang dia miliki dari sapi-sapinya, kambing-kambingnya, unta-untanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kufur nikmat itu bisa membawa kepada kebinasaan, kehancuran. Inilah yang difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalil yang kedua ini ada asar dari seorang mujahid rahimahullahu taala, seorang yang bernama Mujahid rahimahullahu taala. Mujahid ini muridnya siapa? Ibnu Abbas, murid seniornya Ibnu Abbas. Dan beliau ketika belajar bersama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, semua ayat di dalam Al-Qur'an itu dia belajar dari Ibnu Abbas. Jadi Mujahid ini ahli tafsir. Setiap satu ayat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang dia pelajari dari Ibnu Abbas, satu ayat yang dibacakan oleh Ibnu Abbas itu ditanya ayatnya, tafsirnya, maknanya apa. Sampai surat An-Nas. Ini Mujahid ini. Dan beliau di masanya seorang yang dikenal dengan keilmuan tafsirnya, dan di akhir kehidupannya mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati ketika melaksanakan salat dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seseorang akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Seseorang akan diwafatkan dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya mendatangi majelis ilmu, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau mati dalam keadaan menuntut ilmu, berarti mati dalam keadaan berjihad fisabilillah. Yang jelas seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Akan jadikan duduk-duduknya kita di majelis ilmu sebagai kebiasaan. Yang kalau kita tidak pergi ke majelis ilmu, terasa apa? Terasa sempit dada ini, galau. Karena di majelis ilmu itu kita akan mendapatkan nasihat-nasihat. Makanya siapa? Aun bin Abdullah bin Utbah, yang setelahnya ini, Aun bin Abdullah ini, beliau pernah mengatakan, majalisul zikri shifaul qulub. Majelis-majelis ilmu itu adalah shifaul qulub, obatnya hati anak Adam. Kan di majelis ilmu kita akan diperdengarkan ayat-ayat Allah, diperdengarkan nasihat-nasihat dari hadis-hadis Nabi SAW, yang keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulub. Orang-orang yang beriman itu kalau diperdengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, hadis kan wahyu juga, itu akan menambah keimanan mereka, bergetar hati mereka. Makanya Aul bin Abdullah ini pernah mengatakan, majalis zikri shifaul qulub. Majelis ilmu itu adalah obatnya hati-hati yang galau,
yang sedih, jadi datang ke majelis ilmu. Beliau mengatakan berkaitan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengakui nikmat Allah tapi mereka ingkari nikmat tersebut. Beliau mengatakan huwa qaulur rajuli. Maksudnya ini adalah perkataan seseorang, hadza mali warastuhu an abai, ini adalah hartaku yang aku wariskan dari bapak moyangku, dari nenek moyangku, dari orang tuaku. Ini pengingkaran terhadap nikmat Allah, sebagaimana ucapan Qurun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, apa yang aku dapatkan ini dari harta yang melimpah karena ilmu yang aku miliki, ilmu manajemen, ilmu pemasaran. Lalu dia merasa dengan kepintaran dia, makanya rukun pertama apa tadi? Al-i'tirafu bil qalbi, mengakui nikmat itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepintaran, kecerdasan, bukan. Jadi orang mengatakan sesungguhnya hartaku ini karena aku dapatkan dari apa? Warisan orang tuaku, nenek moyangku. Dia lupa bahasanya harta yang dimiliki oleh nenek moyangnya itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Allah Jalla wa ala ingin mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah. Ketika Allah berbicara tentang harta ini dalam surat An-Nur ayat yang ke-33, Allah mengatakan wa atuhum min malillahi alladhi atakum, berikan kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi apa yang kita dapatkan, yang kita miliki saat ini dari harta yang melimpah ini, itu punya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dapatkan dari orang tua yang merupakan warisan, itu punya, itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita membeli barang, kita punya auto misalkan, kita beli mobil. Itu mobil bukan punya kita, punya orang lain yang kemudian kita beli. Sekarang jadi milik kita toh? Ya, uang yang kita belikan itu juga sebenarnya punya orang lain. Mungkin ada orang yang membeli kalau kita punya usaha. Kalau kita sebagai seorang pegawai, hasil kerja kita kemudian kita belikan barang tersebut, yang itu pun tidak akan kita miliki. Dia akan berpindah nanti. Tidak selamanya kita miliki. Buktinya apa? Ketika seseorang berpisah dari kehidupan dunia ini, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Ini kan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ada teman yang ditimpa musibah, ada orang yang dia cintai pergi meninggalkannya, meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Tapi syahidnya inna lillahi ma akhadh, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Maksudnya orang yang antum cintai itu milik Allah. Jasadnya itu, tubuhnya milik Allah. Sehingganya dalam Islam kan anggota tubuh ini tidak sembarangan antum mau jual. Ya, itu bukan milik antum, jasad antum bukan milik antum, itu milik Allah. Paham? Begitu juga harta, walahu ma'ato, dan pun kepunyaan Allah apa yang dia berikan. Jadi harta, jasad kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma ruzaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang kami berikan kepada kalian. Apa itu harta? Nikmat. Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kita untuk beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar.
Pertanyaannya, bagaimana keimanan yang benar kepada Allah? Ada yang masih ingat penjelasan sebelumnya? Supaya keimanan kita itu benar kepada Allah, kan ada kaidah-kaidah yang harus dipahami tuh, supaya tidak salah di dalam memahami iman kepada Allah. Ada kaidah-kaidahnya. Di kitab Tauhid, tema yang dibahas itu lebih banyak apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah sedikit. Nah, penulis kemudian membawakan di bab 39 tentang nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslimin yang keliru, menyimpang dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Sedangkan seorang hamba akan betul keimanan dia kepada Allah sampai dia realisasikan tiga ini: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kan keimanan kepada Allah itu kan ada kaidah umum. Pertama apa? Wajib dan harus kita imani kepada Allah itu harus wajib. Artinya apa? Tidak boleh kita ragu sedikit pun dan tidak boleh kita ingkari. Paham? Seperti orang-orang ateis itu mengingkari keberadaan Allah. Tidak boleh kita ragu. Kalau ragu, kufur. Itu kaidah pertama. Kedua, kaidah kedua, kita harus imani secara totalitas, bukan parsial, bukan sebagiannya. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah harus disertai dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Sebab logika, akal tidak diberikan ruang untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini perkara gaib. Makanya nama dan sifat-sifat Allah itu harus apa? Apa kaidahnya? Bukan kaidahnya apa yang kita sampaikan? Sadiki lagi. Apa? Antum tidak tulis itu kerman pertemuan yang lalu. Menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang sifatnya, tentang zatnya di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Tanpa apa? Tanpa tahrif, ta'til, takif dan tamtsil atau tasybih. Nah, siapa yang bisa sebutkan empat itu? Apa itu ta'rif, apa itu ta'til, apa itu takif, apa itu tamtsil? Nanti antum dapat hadiah sama beliau ya. Nanti mandi di kolam. Ya. Apa itu empat itu? Tahrif. Tahrif, tahrif. Apa itu tahrif? Menolak, membayangkan dan menyimpang. Iya, apa itu tahrif? Kan kita ini supaya tidak silau, sebenarnya yang saya sampaikan kemarin itu kan cuma secara umum saja ya. Kalau untuk ingin terperinci tentang nama dan sifat-sifat Allah, silakan belajar Aqidah Wasithiyah atau ada kitab Qawaidul Mutlaq. Itu penting itu. Banyak orang yang menyimpang dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah. Kita sebutkan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Nabi-Nya di dalam hadis-hadisnya. Tanpa empat ini. Tanpa empat ini. Karena rata-rata kelompok di dalam Islam menyimpang dalam masalah ini. Tanpa apa? Tahrif. Apa itu tahrif tadi? Memalingkan makna. Merubah lafaz atau merubah makna. Paham? Kedua, ta'til. Apa itu ta'til? Menolak, mengingkari
nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, takyif. Takyif itu kaifa, membagaimanakan, membayangkan. Tadi kita sampaikan kaidah ketiga di dalam keimanan itu, berbicara tentang keimanan ini kaidah umum saja ya, harus dengan dalil. Mau berbicara tentang apa? Tentang malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, tentang qadar yang baik ataupun yang buruk, harus dengan dalil. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan logika, dengan akal, tidak. Tidak ada logika, tidak ada ruang untuk logika akal kita. Sehingga tidak boleh seseorang menetapkan satu sifat atau satu nama untuk Allah yang tidak disifati atau ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat apa? Tamsil. Ini tamsil penting. Jadi kita tetapkan sifat Allah ketika dia menyebutkan bahwa dia punya kedua tangan, dia punya wajah, kita tetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, tapi tangan Allah, wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ketika kita menetapkan turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kita tetapkan itu Allah itu turun ke langit dunia. Nah, pada saat Allah mengabarkan melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam Allah itu turun di sepertiga malam ke langit dunia, kita tetapkan itu. Jangan ditakwil lagi itu. Karena ini perkara gaib, logika tidak bisa bermain di situ. Ini bicara iman. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Tentang istiwa. Al istiwa ma'lum wal kayfiyah majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bi bid'ah. Paham antum ya? Nah, itu keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Dan berinfaklah kalian dari sebagian harta yang kami jadikan kalian menguasai harta tersebut. Jadi apa yang kita miliki dari harta, pangkat, jabatan itu cuma titipan dari Allah yang Allah jadikan kita bisa menguasai itu. Tapi itu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan milik kita selama-lamanya. Itu akan ditinggalkan. Dia akan menjadi milik kita selama-lamanya. Kapan? Itu diinfakkan, dijadikan sebagai sedekah. Itu yang akan menemani kita nanti di kuburan yang akan berwujud sosok yang sangat tampan. Itu yang bisa menemani. Kalau mau jadikan harta itu abadi, selamanya menemani kita sampai di akhirat nanti, jadikan dia sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asar yang ketiga dari Aun bin Abdullah berkata, yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Mereka berkata kalau bukan karena fulan niscaya tidak akan begini, tidak akan begitu. Dalam asar ini Aun bin Abdullah, ini Aun bin Abdullah bin Utbah, ini masih keluarganya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau ahli tafsir dan ahli hadis, ahli ibadah rahimahullahu ta'ala. Salah satu ucapan terkenal beliau yang kita sebutkan tadi, majalis zikri syifaul qulub, majalis ilmu itu adalah obat hati. Jadi dalam asar ini Aun bin Abdullah melihat bahwa mengaitkan adanya nikmat-nikmat kepada kuasa makhluk adalah suatu kekufuran, karena hal itu mengandung penisbatan nikmat kepada makhluk yang tidak memiliki mudharat maupun manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga merupakan pengingkaran kepada karunia yang memberikan nikmat yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak berjalan di lisan-lisan kaum muslimin saat ini.
Kalau bukan karena pilot, kita sudah binasa. Kan begitu. Apalagi kalau bukan dokter, kalau bukan si fulan, kalau bukan ustaz, kalau bukan syekh, kita begini, begini, begini. Dan itu kekufuran. Syirik apa? Kecil. Oleh karena itu, kalau kita dapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain, maka yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau dinisbatkan nikmat itu semata-mata memang dari orangnya, orang yang memberikan nikmat kepada sebagai perantara, itu kekufuran syirik besar. Dan banyak juga yang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini merupakan kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ketika seseorang mengatakan, yang mengaitkan sebab sirri, ketika seseorang mengatakan laula wali fulan lam yakun kada wa kada, kalau bukan karena wali fulan kita ini sudah tertimpa misalkan tsunami, tertimpa gempa. Nah, ini syirik besar ini. Karena dia mengaitkan sesuatu yang merupakan sebab yang tidak syar'i, yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita selesaikan ya. Ibnu Qutabah berkata juga sama, yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Mereka mengatakan ini semua adalah karena syafaat sesembahan-sesembahan kami. Ucapan orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika mereka mendatangi berhala-berhala, ternyata mereka mengatakan berhala-berhala itu sebagai apa? Pemberi syafaat untuk mereka. Dan itulah kesyirikan. Dengan ini Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kita bahwa kaum musyrikin menisbatkan apa-apa yang ada pada mereka merupakan berupa nikmat-nikmat kepada syafaat, syafaat berhala-berhala mereka. Dan dengan itu mereka telah mengumpulkan antara kesyirikan kepada Allah, di mana mereka menyembah Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah, dengan kekufuran kepada nikmat-nikmat, di mana mereka menisbatkannya kepada selain yang memberikannya secara hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah karena asar ini menunjukkan bahwa Qutaibah berpandangan bahwa menyandarkan nikmat kepada syafaat berhala-berhala adalah suatu kekufuran. Jadi teman-teman sekalian, masih ada satu lagi ya. Tapi satu lagi kita baca. Yang kelima, Abul Abbas. Siapa Abul Abbas di sini? Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Abul Abbas berkata, setelah hadis Zaid bin Khalid yang di dalamnya disebutkan bahwasanya Allah berfirman, di pagi hari di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir, ini sudah berlalu penjelasannya tentang ilmu nujum. Wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Ini kebanyakan tercantum di dalam Al-Qur'an dan sunnah, terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Yadhummu subhanahu wa ta'ala man yudifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yadhummu, mencela orang-orang yang menyandarkan pemberian nikmatnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia disekutukan dengan hal tersebut. Wa qala ba'du salaf huwa qaulihim, dan ini seperti ucapan kaum sebagian salaf. Ucapan mereka adalah kana tirihu tayyibatan wal mallah hadhiqan wa nahwu dhalika mimma huwa jarin ala alsinati kathirin. Ada orang yang mengatakan angin berhembus dan para nelayan mahir. Ini ketika mereka berlayar setelah mereka mendapatkan ombak yang besar dan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kalau bukan nahkodanya kita ini sudah tenggelam. Kalau bukan angin yang besar kita ini sudah tenggelam. Paham? Jadi mereka nisbatkan nikmat itu diselamatkan dari musibah, dari ombak yang besar itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita bawa ke ucapan-ucapan yang lain. Nah, saya mau tanya, ucapan yang banyak tersebar di lisan-lisan kita,
banyak anak banyak rizki. Benar atau salah? Syirik atau tidak? Banyak anak banyak apa? Rizki. Itu banyak tuh diucapkan kaum muslimin. Banyak anak banyak rizki. Syirik atau tidak? Hah? Tergantung keyakinannya. Bagaimana? Kalau dia meyakini bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah kepada anaknya kan, jadi semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Dengan keyakinan yang memberikan rezeki adalah Allah kepada anaknya. Jadi semakin banyak anak banyak rezeki. Betul. Tidak salah dan itu bukan kesyirikan. Ya, kecuali dengan keyakinan lain bahwa si anak itu dengan sendirinya dia memberikan rezeki. Ah, itu baru kesyirikan. Paham teman-teman? Ya? Kalau dengan keyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya, kenapa takut banyak anak? Kenapa takut mau kain ulang? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kan begitu kata Allah. Hah? Begitu kan? Jadi bukan kesyirikan itu. Tapi apa faedah yang bisa dipetik terakhirnya? Menisbatkan nikmat kepada makhluk adalah syirik di dalam rububiyah Allah. Jika orang tersebut meyakini bahwa makhluk itu yang melakukannya secara tersendiri, itu baru kesyirikan. Namun jika dia menisbatkannya kepadanya dengan keyakinan bahwa ia hanya sebagai sebab, maka itu adalah bentuk kurang adab kepada Allah Zat yang memberikan nikmat secara hakiki. Jadi kalau ada orang yang memberikan nikmat kepada kita, apa yang kita lakukan? Ucapkan alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, kemudian antum, ah itu benar. Lalu bagaimana sikap kita terhadap sikap kita kepada orang yang menjadi sebab yang dengannya kita dapat nikmat? Kalau kepada pemberi nikmat Allah, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, bagaimana sikap kita kepada orang yang menjadi sebab? Nah, kata Nabi apa? Man sunna'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita yang menjadi sebab yang dengannya kita mendapat nikmat, kita balas kebaikannya. Kalau tidak ada sesuatu yang kita bisa berikan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepadanya, yang kata Nabi, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita balas, kata Nabi apa? Fada'u lahu. Jangan lupa doakan dia. Dengan doa apa? Jazakallahu khairan. Dan jangan lupa kebaikan-kebaikan dia. Wala tansaul fadla bainakum, kata Allah. Jangan pernah lupakan jasa orang lain kepada kalian. Kalaupun dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Kalaupun ada kekurangan, kata Allah, ma'alal muhsinina min sabil. Jadi tidak ada celaan bagi orang-orang yang sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada kita. Paham antum? Misalkan begini. Kita datang sama teman, kita mau pinjam uang. Kita butuhnya 5 juta. Teman sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Yang bisanya diberi kepada kita hanya 2 juta. Maka kata Allah, tidak ada celaan bagi mereka yang sudah berusaha untuk memberikan terbaik kepada kita. Jadi jangan cela orang yang begitu. Biasanya kan kita ini kalau sudah ditolong, kita butuh 5 juta, dia tolong 2 juta. Sudah, dia sudah terima ke sana, baru di belakang dia bicara-bicara, cuma 2 juta, dia kasih pinjam kamar panah. Padahal anda butuh 5 juta. Nah, ini terlarang dalam Islam, tidak boleh. Harusnya antum berterima kasih, bersyukur.
Antum doakan kebaikan untuk dia. Paham ya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Wallahu ta'ala alam, ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdi, syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.